Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kumbho Karno. Oke, di depan saya kali ini sudah ada driver ya. Ya ini power Namek. Tapi kali ini saya nggak akan review Namek ini lagi karena sudah saya review di video sebelumnya. Kali ini saya akan mereview tentang iki lor. Driver Twitter RCF N450MK2. Oke. Ini kemarin saya baru beli ya. Ini aja loh yang belum saya pasang, saya unboxing ya. Driver Twitter RCF MK2 N450MK2. Oke. Driver ini maksimal 300 watt. Kecil ya. Memang kecil. Maksimal 300 watt. Lalu ini model drat ya, model drat. Jadi bisa kita pasang di corong yang bentuknya seperti ini ya. Jadi corongnya juga ada drat dalam ya, seperti ini corongnya. Ini saya beli yang plastik. Corongnya dari plastik banyak. Nah, ini kemarin saya beli dengan harga 225 lor per bijinya. Jadi MK2 ini saya beli dengan harga 225 per bijinya. Jadi bisa kita pasang seperti ini ya corongnya ya. Nah, oke, bisa seperti ini. Sama seperti itu. Yang menarik di sini lor, kerdusnya. Nah, kerdusnya polos putih lor. Nah, jadi kemungkinan ini langsung datang dari Cina seperti ini. Nah, terus di Indonesia dibuatkan kerdus sendiri lor. Contoh seperti ini ya. Nah, contoh seperti kardus-kardus RCF ini. Itu saya yakin semua KW karena kita lihat dari harga ya. Untuk RCF yang ori mungkin nggak dapat segini lor. Jadi tapi lumayan ya kalau buat rumahan atau hajatan kecil-kecilan, ini sudah cukup lah kalau menurut saya. Pokoknya disesuaikan dengan powernya aja lur. Ya. Oke, ini akan langsung saya coba ya. Akan saya coba menggunakan power Namek ini. Ya. Jadi saya akan menggunakan power Namek.
Ini untuk mencoba driver tweeter ini. Oke, langsung aja saya nyalakan dulu powernya. Ini sudah seperti biasa saya hubungkan dengan HP langsung tanpa aksesoris ya. Oke, saya nyalakan. Oke, kita tunggu proteknya. Nah, oke, protek sudah menyala. Kita onkan HP-nya. Oke, saya pakai musik ini ya. Volume akan saya besarkan. Saya kecilkan dulu ya Lur ya. Kan saya copot untuk saya pasang di sini. Saya kecilkan. Pokoknya saya copot dulu Lur. Jadi ini sudah saya sambung, volume akan saya besarkan. Kecilkan dulu, coba saya ganti musik. Oke, saya ganti musik ya. Nah, ini sudah saya ganti dangdut. Kita coba. Oke Lur, itu tadi suaranya seperti itu ya. Jadi untuk high, jadi memang cementang suaranya. Oke, terima kasih atas kunjungan ke channel saya. Terus saksikan video-video saya, mungkin ada yang bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa yang belum subscribe Lur, silakan subscribe. Oke, selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Lur.